Kezia Filiani Kurniawan dari BSD Tangsel. Nama IG aku Kezia underscore Filiani 25. Jadi kalau di sekolah, aku dikenal sebagai Happy Ferris. Kenapa? Karena aku emang gak mau banget ketawa dan emang suka ketawa gitu loh. Ngomong-ngomong tuh happy loh ya, bukan coronavirus. Kalau ngomongin tentang coronavirus, aku ada sih satu cerita yang aku gak akan pernah lupain seumur hidup aku. Yang berkesan banget gitu ya di hidup aku, yaitu tentang social media aku yang seharusnya dilaksanakan Maret kemarin. Aku udah planning itu semua buat acaranya pas aku umur 16 dan emang semuanya berjalan dengan lancar sampai seminggu sebelum acara itu Indonesia kena kasus pertamanya dan emang sekolah menyuruh kita supaya belajar di rumah aja, stay at home. Dan karena pandemi ini aku memutuskan untuk membatalkan acara itu. Dari situ aku belajar sesuatu sih. Aku belajar kalau emang there are some situations we cannot control with our own hand. We just need to accept the truth, the conditions that are happening right now. Dan juga kita harus tetap bersyukur, mau situasinya gimana pun kita harus tetap bersyukur. Dan aku bersyukur kalau sekarang aku di sini masih bisa berumur 17 dan masih bisa ngerayain bareng keluarga walaupun di rumah aja. Kalau ngomongin stay at home, aku malah jadi stress overthink gitu loh. Karena emang aku biasanya kalau di sekolah gitu ya, aku tuh banyak banget aktivitas dan emang tiba-tiba disuruh di rumah aja, nggak boleh keluar. Wah, parah. Rasanya tuh beda banget sama rutinitas biasa aku. Dan karena itu aku nyari solusi nih, gimana caranya aku masih bisa tetap produktif walaupun di rumah aja. Aku dapet sih solusinya. Solusi aku seperti planning buat kelas 12, nanti biar nilai aku bisa lebih maksimal lagi. Aku juga nyari jurusan kuliah, mana sih yang aku minatin gitu. Dan bukti nyatanya, aku sekarang ada di sini, bisa sharing ke kalian semua tentang cerita aku tadi. Semoga cerita aku tadi bisa menginspirasi kalian yang mungkin sifatnya sama seperti aku yang gak bisa diem gitu ya kalau di rumah, tapi masih bisa tetap produktif walaupun di rumah aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya untuk like video ini. Bye!